Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi di channel ini. Kali ini saya mau bikin eksperimen untuk menuju eksperimen masuk ke wilayah Pantai Cerocok Painan pakai mobil ini. Belum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like dan share ke teman-teman kalian. Tadi saya udah coba masuk pakai motor, tetapi petugasnya malah mengizinkan saya untuk masuk lagi ke dalam. Nah, sekarang saya balik pulang, saya pakai motor. Nah, nyampe di tempat tersebut, saya di stop atau dibiarin, kita nggak tahu. Sekarang kita coba. Kita coba teman-teman apakah nanti di stop atau enggak. Nah, teman-teman ketahui saya tinggalnya di sini, masih daerah Cerocok ini. Nah, oke, teman-teman, kita jalan ya. Saya hampir sampai di lokasi di mana BP dan DLAJ top para pengunjung lokal ataupun di luar daerah yang mau menuju ke Cerocok. Dari sebelah kiri ada, dari sebelah kanan pun juga ada petugas. Bang, bisa kejepit pecel ayam kan ini upi, cocok bisa sementara boleh kan pecel ayam. Terima kasih bos. Nah, aduh. Jadi dengan alasan jemput pecel ayam, kita bisa masuk ke dalam. Nggak aneh kan teman-teman. Nah, jadi cuma memang hari ini memang saya mau jemput pecel ayam yang sudah dipesan tadi dari rumah. Nah, saya memang jemput pecel ayam dan nggak alasan, tapi terserang dengan menyebut alasan bahwa tadi saya mau ke Cerocok ini mau jemput pecel ayam, ya udah saya bilang aja terus terang bahwa saya memang jemput pecel ayam, tapi dengan alasan seperti itu akhirnya saya disuruh masuk aja, silakan masuk. Teman-teman lihat kondisi malam lebaran keempat di Pantai Cerocok. Sepi kan, tidak ada orang yang boleh masuk. Nah, adapun satu-satu ini warga yang sudah tinggal di sini dari lama. Ya. Nah, sampai malam ini sudah jam berapa ini? Jam 10. Tuh masih bertugas. Masih bertugas juga Pol PP dan DLAJ ya guys. Ini saya juga mau keluar dari Cerocok lagi, nggak nyampe lagi.